Sahabat muslim dimanapun berada, kenal ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama buat anak-anaknya. Ini harus menginspirasi kita nih untuk memiliki satu lembaga pendidikan yang mencetak madrasah tersebut gitu loh. Alhamdulillah, ini dapat informasi ke saya dari Abu Fainan bahwa saudara-saudara kita, para asatidah yang ada di kota ini sedang merintis sebuah ma'had yang namanya Ma'had Safirah lil Banat. Ma'had Safirah yang memang fokus di pendidikan akhwat. Masya Allah, kita dukung. Yang insya Allah dibangun di Kampung Sodong, Muara Sanding. Ma'had ini insya Allah akan dibimbing langsung oleh sepasang suami istri lulusan Universitas Ummul Qura Mekah sampai jenjang S2. Sahabat saya sekaligus guru saya namanya Ustaz Nuruddin dan Ustazah Arfah Ummu Fainan. Tentunya ya, saya sendiri kenal mereka berdua, orang-orang yang Masya Allah secara keilmuan sangat mumpuni sekali. Nah, bagi seluruh kaum muslimin, sekarang ada sesuatu yang untuk masa depan kita, yaitu kita membantu saudara kita di Garut, dengan semua kaum muslimin Garut, dengan tentunya di sini ada Ustadz Nuruddin Hafidhahullah Ta'ala, yang insya Allah sebagai pendiri dengan seluruh teman-teman di Garut, ingin membuat satu lembaga pendidikan khusus untuk akhwat. Oleh karena itu kami mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pembangunan Ma'had As-Safirah di Garut. Dan insya Allah ini adalah kesempatan besar bagi antum semuanya untuk turut andil di dalam amal jariah yang luar biasa ini. Ayo kita ikut bergabung, berpartisipasi untuk proyek akhirat ini, Ma'had As-Safirah di Muara Sanding, Garut Kota. Yuk kita sisihkan sebagian dari harta kita untuk membantu kelanjutan dari pembangunan pondok pesantren Safira di Garut ini. Apalagi Ma'had ini didukung dengan view-nya yang sangat indah, diapit oleh dua gunung, di sana gunung, dan suasana pesawahan, demikian pula pedesaan. Subhanallah, insya Allah sangat mendukung sekali untuk suasana belajar. Demikian ya akhwal Islam, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.